Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Halo, apa kabar semua anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para keluarga, orang tua, adik, kakak semua. Mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan berkah Al-Qur'an yang akan kita hafalkan pada saat ini. Oke, pada pertemuan yang lalu sudah kita bertemu dalam materi atau surah Al-Ghasyiyah bagian pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada surah Al-Ghasyiyah bagian kedua ya. Ini bagian kedua. Mudah-mudahan yang pertama kalian masih ingat ya. Nanti kita akan ulang dari awal sampai akhir, apakah surat atau bagian yang pertama itu Anda masih mengingatnya atau tidak ya. Kalau belum, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalkan ayat-ayat ini. Saya kira ayat ini sudah sering kali kita dengar, terutama kalau hari Jumat biasanya khatib ataupun imam salat Jumat itu senantiasa membaca surat Al-Ghasyiyah ya, atau Al-Ghasyiyah ataupun surah Al-A'la, itu sering kali kita dengar ya. Insyaallah kalau semakin banyak mendengar atau semakin kita dengar, semakin banyak kita mendengar, insya Allah itu akan tidak akan menjadi asing ya, tidak menjadi asing di tengah-tengah kita. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah dengar bacaan itu, maka bacaan yang baru kita dengar itu akan terasa asing sekali. Tetapi yakinlah, saya yakin dengan sepenuhnya bahwa kalian di rumah pun tidak pernah melupakan Al-Quran, tetapi kalian senantiasa bersanding dengan Al-Quran. Ketika saya akan mengingatkan kalian ini dengan hafalan surah Al-Ghasyiyah ini, maka insya Allah kalian sudah ada yang sudah hafal, ada yang tinggal mengulang lagi ya, sehingga akan mengingatkan memori-memori yang terlupakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini akan membantu kalian di dalam hafalan surah Al-Ghasyiyah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ya pada sesi kedua dari surah Al-Ghasyiyah. Itu ada yang pertama sebelah kanan itu wa'ak ya titik-titik mau titik-titik atun ya. Itu kalau kita lihat atau kita sempurnakan ayat itu, maka ayat itu akan berbunyi wa'akwabum mawdu'ah. Wa'akwabum mawdu'ah. Kemudian yang di bawahnya wa namariqu masfufah ya. Wa namariqu masfufah. Wa'akwabum mawdu'ah. ونمارق مصفوفة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة kemudian وزرابي مبثوثة ini ha ya terakhir ya, ta itu tatun karena di situ ada waqaf, ada tanda berhenti, maka tidak dibaca tun ya, marfu'atun misalnya, atau dibaca marfu'at tidak, karena itu adalah ta marbutoh itu taknya yang bulat, kemudian taknya berada di akhir waqaf ayat itu, maka kita ganti ta itu menjadi ha.
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Kemudian yang keempat, afala ini agak panjang dikit ya. Afala yanduruna. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala yanduruna ilal ibli. Ya, sampai situ ya. Kalau mau pakai dibagi dua boleh sampai situ. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat, kaifa khuliqat. Kita ulang dari depan ya. Wa akwabum mawdu'a wa namariqu masufufa wa zarabiyyu mabsusa. Kemudian yang keempat, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yang kelima, wa ilas samai. Ya, kan, ya, maknya panjang. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ru, ya, ada titik-titik. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali li itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini jangan sampai tertukar ya. Nusibat, rufiat biasanya suka terbalik itu ya. Hampir mirip-mirip ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba diulang lagi tiga ayat ini. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian ada, kalau sudah kalian hafal kuasai ini, coba diulang lagi ke yang sebelah kanan ini ya. Wa akwabum mawdu'ah wa namariq masufufa wa zarabi mabsusa afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Oke, kita lanjut ke sebelah kirinya. Fadzakir ya, fa, huruf depannya fa dengan za. Fadzakir innama anta muzakkir. Coba diulang lagi. Fadzakir innama anta muzakkir. Kemudian ada lam ain bi ma lasta alaihim bimusaitir fadhakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafar. Coba tiga ayat. Fadzakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kemudian di bawahnya, fayu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Fayu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar.
بل كبر إن إلينا إيابهم. Kemudian yang terakhir, summa inna alaina hisabahum. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, sudah kita kuasai bagian kedua ini. Dan seperti apa yang sudah saya janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita akan mengulang atau murojaah ya dari seluruh surat Al-Ghasyiyah ini. Kita sama-sama dari tempat masing-masing ya, bersama-sama saya ikuti, mudah-mudahan masih teringat ya apa yang sudah kita hafalkan. Baik, kita mulai dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Shadaqallahul aliyyul azim. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.